sahabat pembelajar. Pada hari ini, Politeknik Imigrasi melaksanakan apel pelepasan kontingen untuk Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan tahun 2022. Adapun kontingen Politeknik Imigrasi diwakili oleh 170 atlet yang akan berangkat dan bertanding untuk 13 cabang olahraga. Tentu kita harapkan Politeknik Imigrasi dapat mengukir prestasi dan membawa nama baik imigrasi semakin baik. Poltekim hebat, imigrasi kuat. Izin memperkenalkan diri, Taruna Ahmadiyah Politeknik Imigrasi, nama Muhammad Firman Syah Muzaki, NRT 2019-1756-1701, program studi Komunikasi SNB. Mohon izin, saya perwakilan dari kontingen cabang olahraga basket yang akan bertanding pada Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan tahun 2022 di Politeknik Keuangan Negara STAN. Diri Taruni Madya Politeknik Imigrasi, nama Elsa Nanda Sabrina. Saya perwakilan dari cabur olahraga karate yang akan mengikuti Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan tahun 2022 di PKN STAN. Harapan saya mengikuti OPTK ini, saya dapat menyumbangkan medali untuk Politeknik Imigrasi dan membawa nama baik Politeknik Imigrasi. Saya berharap support dan dukungan dari teman-teman dan juga adik-adik lainnya. Siap, terima kasih. Politeknik Imigrasi, nama Bening Ayu, sebagai perwakilan OPTK Pencak Silat dari Politeknik Imigrasi. Harapan saya ke depannya semoga OPTK tahun 2022 ini memberikan hasil yang maksimal karena kami sebagai atlet pun sudah berusaha dengan maksimal. Mohon doanya agar kami mendapatkan hasil yang maksimal juga. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Faiz Rifiq Simanegara. Saya wakil dari cabang olahraga futsal. Harapan futsal Politeknik mengikuti kegiatan Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan tahun 2022. Semoga kami dapat bertanding dengan maksimal dan juga diberi keselamatan dan yang pasti dapat membawa nama baik Politeknik di kancah Perguruan Tinggi Kedinasan. Doakan kami untuk mengikuti Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan.